Amal Jariah Nazi. Saat Perang Dunia II, Nazi Jerman yang lagi kesetanan, ngajak tawuran Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa di tahun 1941. Karena serangan awal Nazi kuat abis, Soviet akhirnya melakukan taktik bumi hangus, atau menghancurkan semua yang dikira bisa berguna bagi musuh. Atas perintah si Bapak Ganteng Stalin, pasukan Soviet bongkar semua infrastruktur, termasuk masjid, madrasah, hingga musola. Pada saat Nazi masuk wilayah Soviet, bukannya tambah hancur, mereka malah membangun fasilitas Muslim yang dihancurin sama Pakde Stalin. Saat itu Gus Hitler emang lagi akrab dengan dunia Islam, dan merintahin para babunya buat hormat ke Muslimin. Menurut kalian, ini cuma strategi Nazi mau rekrut kekuatan Muslimin, atau emang Hitler mau jadi mualaf dan menyandang gelar Kiai Haji Hitler?